Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Mr. Syahid Sandi Sukardi. Sekarang kita masuk ke part kedua tentang beasiswa Fulbright. Di part kedua ini, saya akan membahas tentang application form dan letter of reference, serta study objective. Kemudian saya akan membuka lembar application form agar bisa mendiskusikan dengan teman-teman sekalian atau saudara-saudara yang ingin melamar beasiswa Fulbright ke Amerika Serikat. Baik, ini sekarang saya mulai. Saya share screen terlebih dahulu tentang tips to succeed. Oke, sekarang kita buka. Tips to succeed untuk beasiswa Fulbright terdiri atas beberapa informasi. Pertama adalah tentang application stage. Untuk application stage terdiri atas empat informasi. Pertama adalah read and fulfill the requirements. Dan yang kedua, fill out the application form completely. Yang ketiga, attach the required documentation. Dan yang keempat adalah send the application before deadline. Untuk application stage yang pertama adalah harus pahami dan kita penuhi apa syarat-syarat yang diminta. Yang kedua, penuhi application form dengan lengkap. Kalau application form yang dikirimkan tidak lengkap, maka besar kemungkinan application form kita tidak akan diproses atau tidak akan diseleksi. Dan yang ketiga, attach the required documentation, ini maksudnya kita lampirkan dokumentasi-dokumentasi yang diperlukan. Dan yang keempat, kirimkan aplikasi sebelum deadline. Sebelum deadline ini maksudnya adalah sebelum tanggal waktu terlambat kita mengirimkan application form. Nah, kita masuk lanjut tahap berikutnya adalah interview stage. Interview stage ini adalah tahap kita dalam melakukan proses interview, biasanya di kantor Aminair. Apa-apa saja yang harus kita penuhi atau akan kita lalui pada saat tahap interview. Pertama adalah be familiar of the place where interview will take place. Nah, pada tahap pertama ini, kita pahami dulu di mana tempat interview akan dilaksanakan. Bila itu di Jakarta atau di Medan atau di Surabaya atau bahkan di Yogyakarta, tergantung lokasi di mana Anda berada, kenali dulu tempat interview. Sehingga ketika jadwal interview yang Anda ketahui setelah diundang oleh Aminef, kita tidak terlambat datang ke tempat interview. Biasanya kalau terlambat datang ke interview itu menjadi salah satu indikator penilaian dalam proses seleksi beasiswa Fulbright. Dan yang kedua adalah be at the interview venue at least 1 hour before schedule. Nah, yang kedua ini adalah paling tidak 1 jam sebelum jadwal kita sudah berada di lokasi. Yang ketiga, attend the interview on time. Harus tepat waktu, jangan sampai terlambat. Kalau terlambat berarti kita dinyatakan sebagai calon penerima beasiswa yang lalai. Ya. Kemudian, answer the interview question truthfully. Yang poin keempat ini sangat penting untuk diperhatikan. Ini artinya adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan selama interview dengan sebenar-benarnya. Jadi, kita tidak perlu memanipulasi informasi atau kita memberikan fabricated facts atau fakta-fakta yang kita buat-buat sendiri, itu jangan. Isi application form sesuai dengan kondisi kita yang sebenarnya, dan bila ditanya mengenai hal-hal yang terkait dengan kita, maka kita jawab sejujur-jujurnya. Karena kalau pada tahap ini Anda nanti ketahuan bohong atau ketahuan memberikan informasi yang salah atau keliru, maka nanti itu akan diminta pertanggungjawabannya ketika nanti ternyata dinyatakan lulus. Yang kelima adalah speak clearly. Ini berbicara dengan jelas, bukan berbicara dengan keras. Ini dua hal yang berbeda. Berbicara dengan jelas artinya memberikan intonasi suara yang tepat dan juga dapat dipahami.
Dan yang keenam, be relaxed but polite. Jadi selama nanti proses interview, saudara-saudara jangan terlalu tegang, jangan terlalu relax. Tapi relax, kita santai, tapi kita sopan. Dan kalau kita tegang, nanti kita terkesan tidak terlalu serius, kita merasa takut, kita merasa terintimidasi oleh selection panel interview, merasa takut akan ditanya pertanyaan yang mungkin kita tidak tahu jawabannya. Jadi bersihkan dulu pikiran-pikiran sebelum kita masuk ke ruangan interview, fokuskan pikiran hanya kepada interview, bahwa interview yang akan dilakukan ini adalah interview berkaitan dengan interview beasiswa. Jadi fokus ke sana. Jadi jangan memikirkan yang lain-lain. Ya. Put everything back behind your shoulders, and then when you come into the room, then you are there. You are ready to be interviewed. Okay. Nah, kemudian yang ketujuh, say thank you to the interview panel and shake their hands before you leave the room. Ketika proses interview telah selesai, jangan lupa ketika sebelum kita keluar dari ruangan interview, salami tangan mereka, karena kultur dari orang-orang Amerika adalah mereka sangat menghargai hubungan shaking hands. Kecuali pada saat kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, maka salaman mungkin sesuatu hal yang harus kita hindari. Mungkin kita bisa memberikan ekspresi bahasa tubuh seperti ini. And say thank you to the selection panel committee, address satu-satu, dan kemudian kita keluar dengan santun, dengan baik, untuk menunjukkan bahwa inilah orang Indonesia. Nah, ini tentang application stage dan interview stage. Nah, berikutnya kita lanjut informasi berkaitan dengan beasiswa Fulbright. Ini saya punya blog, silakan follow nanti di sini di https://sayedss.com/wordpress atau juga dengan channel YouTube yang saya miliki di Mr. Syed's Corner. Ini juga ada informasi tentang beasiswa Fulbright. Kemudian kita lanjutkan. Nah, apa saja sih pengalaman saya selama di negeri Paman Sam? Nah, ini kalau boleh saya berbagi informasi ini. Nah, ini salah satu kenangan saya berada di sebuah acara international event di kampus. Ini informasi ini saya bagi untuk teman-teman yang termotivasi untuk belajar di negeri Paman Sam, ya, negara Amerika Serikat. Karena di seluruh Indonesia mungkin kita bisa belajar baik itu di UI, di UGM, di ITB, atau di Universitas Negeri Yogyakarta. Namun pada waktu kondisinya saya adalah studi saya itu di sastra Inggris, Universitas Andalas. Jadi lebih lebih reliable dan lebih bonafit kalau kita belajar di negeri yang memang menutur bahasa Inggris. Dan salah satu negara tersebut adalah negara Amerika Serikat. Nah, ini event yang saya hadiri ini adalah Event International Night. Ini semuanya kumpul pelajar-pelajar dari berbagai negara. So for my friends whose pictures are here, so I'm using this picture just to share because I already posted in my Facebook account. So hi there. Ini teman saya dari India, juga dari India, kemudian dari Ghana. Saya tidak menyebutkan nama mereka karena itu personal identity, so I'm not going to tell their names, tapi dari negara mana mereka, ya, untuk menunjukkan kultur, budaya mereka dari pakaian yang digunakan. Nah, ini teman saya dari India, kemudian ini orang Jepang, tapi ada campuran orang Jepang dengan orang Amerika juga. Ini dari Ghana, dari pakaiannya dari Maroko, kemudian dari China, ini dari Ghana, Maroko, dari Nigeria, oh, she's a good friend. Kemudian ini dari China, dari Amerika Serikat. Jadi teman-teman ini berkumpul semua di acara International Night. Nah, participating in the International Night event in 2011, pada tahun 2011. Nah, kebetulan saya waktu itu mewakili Indonesia untuk membawakan tari ranta, dari budaya Minangkabau. Jadi setidaknya saya membuat bangga orang Minangkabau bahwa di Amerika Serikat saya pernah menampilkan salah satu budaya tari seni dari budaya Minangkabau. Nah, ini tuh sangat membanggakan. Nah, sekarang kita lanjutkan informasi berikutnya. Nah, ini
saya dengan teman-teman dari negara-negara Muslim. Nah, kalau dilihat di foto, ini sebenarnya masjid loh. Ini masjid tapi nggak pakai kubah. Jadi kayak rumah ya. Nah, jadi di negara Amerika Serikat itu di sebuah beberapa state sampai sekarang mungkin azan mungkin nggak akan terdengar. Jadi bagi yang beragama Islam ya harus sadar diri juga kalau pas jamnya sholat ya sholat gitu. Jadi makanya kalau jam ini sangat penting berada di tangan ya. Harus tahu dengan waktu jam berapa kita sholat, kemudian jam berapa kita harus melakukan ibadah-ibadah seperti puasa, kemudian kita membayar zakat atau sedekah infak juga sistemnya semua ada di sana. Tapi yang jelas kita berteman dengan teman-teman muslim dari negara-negara muslim lainnya. Nah, sekarang kita lihat, ini pada tahun 2012, ini saya berdiri dengan teman-teman dari negara Bangladesh, ini ada dari India, kemudian dari Pakistan. Jadi teman-teman saya ini, mereka sangat baik sekali. Mereka yang mengantarkan saya ke masjid untuk sholat Jumat. Dan juga ini momennya kita mau berangkat sholat Idul Adha waktu itu ya. Kalau nggak salah ya, Idul Adha. Jadi ada family gathering seperti melting pot begitu. Nah, ini pengalamannya. Kemudian ini Islamic Student Body at SIUE. Nah, kemudian kita lanjutkan informasi berikutnya, saya mau berbagi. Jadi selain hanya belajar di kampus, kita sebagai ilmuwan juga diminta untuk berpartisipasi aktif di dalam kegiatan ilmiah. Nah, kegiatan yang saya ikuti waktu selama di Amerika Serikat adalah mengikuti acara konferensi internasional yang diselenggarakan oleh University of Wisconsin Madison International Institute. Nah, pada waktu itu ini acaranya, kalau nggak salah ini International Conference untuk guru-guru bahasa asing di tingkat ASEAN. Jadi acaranya sangat seru. Quad Sales, seperti itu ya. Conference of Teachers of Southeast Asian Languages. Jadi ada guru-guru dari Thailand, ada dari Vietnam, ada dari Kamboja, ada dari kemudian Myanmar, Muang Thai, kemudian ada dari Jepang, no, this is Southeast Asian languages, jadi Indonesia juga ada. Ketemu juga teman-teman yang membawakan bahasa Jawa, bahasa Jawa yang diterjemahkan ke bahasa Inggris, kemudian dari bahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa Minangkabau, itu kebetulan saya yang jadi pelajar yang menerjemahkan dari bahasa Minangkabau ke bahasa Indonesia. Jadi acaranya sangat seru banget pada waktu itu. Nah, kemudian saya lanjutkan, ini juga pengalaman saya. Banyak sih sebenarnya bisa saya share. Nah, ini foto pada waktu saya menampilkan tari rantak di kampus untuk acara International Night. Nah, jadi tari rantak ini property right-nya adalah ini diciptakan oleh Gus Miarti Suir. Beliau adalah salah satu dosen di Universitas Negeri Padang untuk Fakultas Seni. Nah, gambar yang ada di belakang di foto ini adalah gambar rumah gadang Istana Basa Pagaruyung yang ada di daerah Batu Sangkar. Ini saya ini. Jadi pada waktu itu saya menampilkan tari rantak dan banyak sih pelajar-pelajar Amerika Serikat yang menanyakan tentang apa sih makna dari tari ini, kemudian apa tujuannya, kemudian apa nilai-nilainya, serta apa pesan-pesan yang ada. Nah, selain kita bisa menampilkan, kita juga harus tahu makna ini. Nah, kebetulan sekarang adalah era informasi teknologi, jadi kalau misalnya ada yang bertanya, saya tinggal Google aja di internet makna tari rantak segala macam. Jadi, tapi karena saya juga besar di daerah Sumatera Barat, daerah Minangkabau, maka saya paham beberapa hal tentang budaya Minangkabau. Dan itu sangat membantu sekali untuk menjelaskan makna-makna budaya tentang budaya Minangkabau. Oke, nah, lebih lanjut, ini salah satu kegiatan saya yang saya jalani di waktu berada di Amerika Serikat, yaitu bazar ya, atau event International Week. Jadi minggu pekan internasional, istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia. Ini saya menampilkan beberapa kerajinan tangan, misalnya kipas, kemudian gantungan kunci, kemudian kerajinan tangan yang berasal dari budaya Minangkabau.
Ini salah satu tari dari tari Ranta. Ini saya putar selama di kampus bagi yang ingin bertanya waktu itu. Kemudian juga mewakili pariwisata Indonesia yang ada di Indonesia. Saya jelaskan wholeheartedly, sepenuh hati. Jadi pelajar mahasiswa ini merasa puas gitu bertanya kita tentang budaya Indonesia. Jadi sebelum kita mengenal budaya orang, kita harus mengenal juga budaya-budaya kita ya. Ya. Kebetulan mata saya sipit, gitu. Ada yang bertanya, "Are you Chinese?" Saya bilang, "I'm not Chinese, I am an Indonesian." Saya bilang seperti itu. Jadi Indonesia saya bilang adalah negara yang terdiri atas suku Melayu dan orang-orang yang berpenampilan seperti saya ini, Melayu, kemudian ada yang bermata sipit, kemudian coklat, dan tapi Indonesia tidak memiliki masalah ras ya, karena kita tidak terlahir seperti negara Amerika Serikat yang sangat plural. Nah, lebih lanjut saya share. Sebenarnya sih banyak ya kalau mau saya ceritakan, tapi ini poin-poin penting yang bisa saya share. Semoga bisa memotivasi teman-teman yang mau apply beasiswa Fulbright ke Amerika Serikat. Nah, ini adalah kegiatan paling seru yang saya jalani di sana. Ini waktu kita semua para Fulbrighters dari berbagai negara, ada dari ini dari Gaza, dari Palestina, dari Rusia, dari Gaza, Palestina juga, kemudian dari Rusia, no Poland, Polandia, ada juga di berbagai negara, Maroko, Zimbabwe, negara Nepal, kemudian ada India, Iran, Pakistan, jadi berbagai negara, kita kumpul di sebuah acara Fulbright Enrichment, jadi pengayaan program Fulbright. So, pada waktu itu kita berkumpul, ini saya duduk di bawah. Ini Montessori School. Jadi program di bidang pendidikan bahwa kita harus concern dan pay attention untuk pendidikan pertama untuk anak-anak karena planet bumi ini pasti akan diwariskan kepada mereka sebelum kiamat terjadi. Okay, so I'm just joking. Nah, jadi program ini kita berkumpul semua para Fulbrighters, lalu kita ada program membersihkan sekolah, kemudian kita berkumpul, bertemu dalam satu keluarga besar Fulbright. Kita memahami akan pentingnya memahami pendidikan internasional, bahwa dengan pendidikan internasional itulah kita bisa memahami kultur dari budaya-budaya bangsa lainnya. Nah, jadi mudah-mudahan para Fulbrighters di seluruh dunia berkiprah lebih lanjut, sehingga pemerintah dan orang-orangnya memahami bahwa keberadaan mereka sangat berharga bagi bangsanya, karena mereka telah dipercaya untuk mengenyam studi lanjut di negeri orang dengan program-program yang sangat mendukung kualitas mereka sebagai seorang akademisi dan ilmuwan. Ini di Denver, Colorado. Nah, tahun 2012, awal 2012 saya berangkat ke sana. Kemudian, nah ini juga teman-teman yang dari Indonesia yang sama-sama menerima beasiswa Fulbright, ada, saya nggak nyebutin nama karena ini sifatnya mungkin personal, ada teman-teman dari Universitas Negeri Yogyakarta, kemudian dari Padang, itu saya pakai jaket hitam, kemudian ada dari Palembang juga. Ini kita happy bareng-bareng, ini kita di Denver, Colorado. Ini semuanya disupport oleh Department of State of United States of America. Ini dibiayai oleh mereka, tiket pesawat mereka yang memberikan, kemudian penginapan mereka yang bayar. Saya waktu itu nginap di Hotel Paris Hilton di Denver, Colorado. Jadi bertemu sekamar dengan orang dari Thailand, kalau nggak salah. Ya, jadi it was nice experience though. Dan itu pengalaman yang sangat-sangat berharga untuk hidup yang sekali ini. Itu adalah anugerah luar biasa dari Allah SWT, ya, menurut saya seperti itu. Nah, kemudian, ini adalah tempat tinggal saya selama di USA. Ini Cougar Village, it's a very lovely place, very nice. Ini gambarnya saya ambil pada waktu musim salju. Suasananya sangat tenang, teman-teman di sana sangat welcome, international friends. Jadi kita punya
rasa saling menghargai dan saling menghormati. Mungkin pada awalnya kita akan sedikit shock dengan budaya dari teman-teman, tapi basically as human beings we have common needs to have. We need to eat, we need to sleep, we need to wear clothes, kemudian kita butuh makan, minum, kita butuh tidur, kita butuh berpakaian. Nah, kalau di luar dari itu sifatnya sudah personal. Makan apa, kemudian tidurnya jam berapa, pakaiannya seperti apa, itu sifatnya personal masing-masing. Nah, kebetulan karena saya Muslim, tentu saya menghargai perbedaan-perbedaan yang ada tanpa saya harus menjadi orang-orang yang berbeda dengan saya. Karena nanti bila saya meniru budaya-budaya yang tidak cocok dengan identitas saya sebagai seorang Muslim, maka yang akan terjadi adalah bias. Saya beragama Islam, tapi tidak menampilkan yang Islam seperti apa. Ya, karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Okay. Kemudian, so many stories to be told after experiencing living in the United States as a student. Stories are still alive and I can still feel that such experience creates an everlasting memory. Jadi banyak sebenarnya cerita yang bisa saya share kepada Anda-Anda sekalian, saudara yang ingin melamar bisa di Amerika Serikat. Tapi paling tidak ini adalah sedikit yang bisa saya share. Teman-teman saya lainnya ada yang bisa keliling negara Amerika Serikat, silahkan. Mereka mungkin mendapatkan stipend yang lebih besar, atau mungkin orientasi atau tingkat fokusnya mungkin berbeda, tapi bagi saya sendiri saya lebih fokus ke penguasaan bahasa Inggris, kemudian writing, benar-benar memahami beyond grammar, jadi lebih dari sekedar grammar lagi sekarang. Ya, jadi deep structure-nya itu sudah harus dipahami, akademiknya seperti apa, kemudian kultur budaya Amerika seperti apa, excuse me, kemudian memahami esensi dari program pertukaran pelajar itu seperti apa. Nah, di tempat inilah saya banyak belajar interaksi dengan teman-teman dari berbagai negara, dari Turki, dari Korea, kemudian dari India, dari teman-teman dari Cina, kemudian dari Jepang juga ada, dari Nigeria, dan dari Timur Tengah, atau dari Saudi Arabia juga ada teman-teman yang datang dari situ. Dan kenapa saya nggak berkata teman-teman? Karena dengan kita berpikiran positif seperti itu, maka kita akan memunculkan energi positif sehingga orang-orang yang bertemu dengan kita pun akan senang melihat kita. Nah, itu kita mulai dulu dari diri sendiri. Teman-teman yang mau melamar beasiswa Fulbright ini harus memahami bahwa kita akan pergi jauh dari Indonesia, kita tidak berada di lingkungan biasa kita tinggal, kita mungkin akan menemukan hal-hal yang sifatnya personal akan berbeda dengan kita, tapi at least you know where you are, kemudian you know what you will do in the US, dan yang lebih penting adalah you know who you are. Jadi nanti setelah Anda pulang dari Amerika Serikat, ada yang Anda bawa pulang ke Indonesia, selain pengalaman, selain pengetahuan umum, selain wawasan, selain daripada networking yang berlevel internasional, tapi juga kita tetap rendah hati, kita tetap menjunjung tinggi rasa sopan santun sebagai bangsa Indonesia. Oke? Okay? Okay, for your question, silakan nanti dituliskan di YouTube comments ini, silakan. Kemudian semua ini adalah perspektif saya pribadi tentang Fulbright of Fulbright. Jadi jika ada yang mau bertanya, silakan tuliskan di sini di bawah ya. So I stop share here. That is about my experience, tips to success in application stage, interview stage, kemudian beberapa hal penting yang harus dipahami ketika Anda melamar beasiswa Fulbright ini. Nah, sekarang saya mau share application form. Nah, ini. Okay, ini application form yang berlaku untuk tahun 2020. Nah, Fulbright Indonesia. Fulbright Visiting Student Program Preliminary Application Form. Mungkin di tahun 2021, 2022, 2023 akan berbeda lagi formatnya, tapi at least yang selalu saya pahami adalah kontennya mungkin tidak terlalu banyak berbeda. Namun layout application form mungkin berbeda tiap tahun. Nah, ini personal information, ini diisi nama, kemudian ini silakan, ini juga. Ini informasi biografis, ini bisa dibaca ya, yang paham bahasa Inggris. Nah, physical impairment ini maksudnya cacat fisik, apakah ada cacat fisik? Ini saya kebetulan saya bilang no, tidak ada. Alhamdulillah saya
tidak terkategori disabilities, tapi ya fine itu. Nah, kemudian di sini juga informasi citizenship ini berguna untuk aplikasi visa nanti ketika Anda lulus Visa Fulbright, KTP, kemudian kontak informasi, alamatnya di mana, kemudian alamatnya di, kalau misalnya tinggal di dua rumah, tuliskan alamat yang bisa Anda gunakan untuk korespondensi, karena AMINEF akan mengirimkan surat Anda diterima beasiswa Fulbright ke alamat yang Anda cantumkan di sini, permanent address. Dan juga mailing address ini maksudnya alamat untuk menerima surat. Kemudian telepon numbers, HP, kemudian email, emailnya apa saja, primary, secondary, saya punya dua, Gmail dan Hotmail. Oke, kemudian emergency contact information, contact one, ini kalau ini gunanya untuk apa, misalnya ada kejadian emergency selama di proses beasiswa atau selama Anda berada di Amerika Serikat, nanti ini dihubungi. Biasanya ini adalah parents atau guardians. Kemudian relationship to you ini academic and professional information. Ini academic faculty. Ini kalau misalnya you mau melamar pakai you. Kalau misalnya teman-teman mau melamar sebagai dosen, ini if you do not have any DN, please provide SK PNS atau SK rektor. Nah, ini waktu itu saya lancantumkan SK dari yayasan ya, karena saya dosen sedikit bagi sekretariat waktu itu. Jadi dosen yayasan, tapi bertempat di Sekip PG Sumatera Barat waktu itu. Dan 2018 udah selesai sih ininya perjanjian kerjanya. Oke. Okay. Nah kemudian application who are university lecturers and hold and need to apply to the Dickey Fulbright funded grants. Di sini sila bisa silakan di search di situs AMINEF yang saya share di part 1. Kemudian CV ini. Kalau CV yang kita kirimkan jangan sampai melebihi dari 4 halaman. Cukup 1, 2, 3, 4 halaman. Lebih dari 4 halaman itu too much. Okay? Nah, isinya adalah ini, pendidikan, kemudian professional positions held, kemudian mata kuliah apa saja yang pernah diajarkan, kemudian apa home institution-nya, publikasinya apa saja, kemudian other professional activities, workshop, seminars, and consultation, membership, professional association, kemudian professional honors, awards, and fellowships, penghargaan-penghargaan yang telah terima, yang, tapi secara profesional ya, kemudian community service, service kepada masyarakat, kemudian academic background, ini S1-nya di sini, ya, diploma atau degree equivalent, BA, MA, MFA, ini isinya, kemudian ini diisi, disiplinnya apa, jurusannya, kemudian mulai tahun berapa, tamatnya tahun berapa, wisudanya, kemudian tanggal gelar diterima, ini tercantum di ijazah sarjana. Nah, kalau misalnya teman-teman ini mau melamar S3, ini diisi, ini institusi kedua, S2, masternya ya, level study master, country-nya di mana, ini juga sama, disiplinnya adalah jurusannya apa, kemudian mulai tahun berapa, tamatnya kapan, kemudian wisudanya kapan. Institusi ketiga, kalau misalnya sekolahnya ganti-ganti, ada sarjananya dua kali misalnya, atau S2-nya dua kali, silakan di sini. Kan ada gelarnya begitu. Ada yang gelar dapat MPD, MSI misalnya, silakan di sini. Nggak apa-apa. Kemudian professional experiences, ini tempat kerja yang sangat profesional. Jadi, urutkan daftar pengalaman kerja sejak wisuda universitas mulai dari yang paling terbaru. Jadi misalnya sekarang lagi bekerja di mana, cantumkan ini. Ya. Apa posisinya, kemudian saat ini posisinya sebagai apa. Kalau misalnya dosen, terus dosen. Kemudian position title, berarti ini adalah academic advisor atau research assistant atau apa. Institusinya di mana, kemudian start date, end date. Kemudian street address, ini lengkap-lengkap, work to. Ada beberapa yang ini work juga, beberapa teman-teman yang bertanya ke saya ini tentang awards and recognition, ini kalau misalnya sudah menerima beasiswa sebelumnya, silakan ini diisi. Beasiswa, mungkin waktu SMA dapat beasiswa, kalau saya SMA dapat beasiswa waktu itu dari sekolah, saya justru dapat beasiswa dari SMP. Kalau SD mungkin biayanya waktu itu nggak terlalu berat, alhamdulillah sanggup. SMP saya dapat beasiswa di SMP Negeri 7 Padang, beasiswa. SMA saya juga dapat beasiswa.
Kemudian waktu kuliah satu sajana di universitas andalas saya juga dapat beasiswa PPA dan beasiswa BBM, beasiswa prestasi akademik, sampai akhirnya saya dapat lulus dengan predikat sangat memuaskan. Dan oke, nanti saya share sana ya di part ketiga. Kira kok bisa sih saya dapat beasiswa Bright? Ini bertujuan murni untuk men-share ke teman-teman yang semangat juga mau studi ke Amerika Serikat melalui beasiswa Fulbright. Kemudian, ya kalau misalnya pernah dapat beasiswa Fulbright, kapan sih? Kapan tahunnya? Ya. Kemudian Academic Honors and Prizes, ini kalau misalnya dapat penghargaan dari kampus, silakan diisi. Misalnya kalau saya dulu mahasiswa teladan Universitas Andalas, kemudian delegasi UNAN untuk dialog kebangsaan tingkat nasional di Jakarta misalnya, atau misalnya saya dapat penghargaan sebagai penyaji tingkat nasional di kegiatan Timnas oleh Dirjen Dikti tahun 2006 di Universitas Muhammadiyah Malang bersama tim saya untuk PKMI, I will share this, nanti akan saya share contoh dokumen-dokumen yang saya lampirkan di application form ya, di part ketiga ya setelah video ini. Kemudian publish books, articles, and thesis, ini isinya adalah ini on a separate sheet of paper. Jadi di luar dari ini ya, di luar dari application form ini, lampirkan satu halaman isinya daftar-daftar karya tulis yang sudah teman-teman tulis, sudah Anda tulis ya, publish work, utamakan yang sudah diterbitkan. Ini bukan berarti cetak, bukan berarti harus digital, skripsi juga bisa, yang S2 skripsi juga bisa ya. Kemudian journal articles, books, full with full bibliographic citation. If the title is Indonesian, provide. Nah, kalau judulnya adalah bahasa Indonesia, silakan disajikan format terjemahannya ke dalam bahasa Inggris dalam bentuk parenthesis. Kemudian 1-2 separate sheets maximum, provide sample. Nah, jadi setelah berikan satu halaman contoh dari tulisan kita, daftar-daftar tulisan kita, dan telah berikan juga satu sampel contoh dari academic writing yang kita miliki. Kalau dia terbit dalam bahasa Indonesia, silakan diterjemahkan dulu ke dalam bahasa Inggris. Kemudian teaching experience. Nah, ini kalau misalnya ada pengalaman teaching experience, pengalaman mengajar apa-apa saja, silakan tulis di sini. Kemudian research dalam bahasa Indonesia sama dengan penelitian atau riset. Riset di kita ini dengan research di Amerika itu banyak cabang-cabangnya. Kemudian experience abroad, pengalaman pernah di luar negeri lebih dari satu bulan. Nah, tuliskan di sini. Nah, kalau saya cuma baru Amerika Serikat, negara-negara lain belum saya kunjungi kecuali Kuala Lumpur, Malaysia, atau Sabah. Nah, negara-negara lain saya mau juga sih keliling dunia. Tapi karena COVID-19, I will think about it later. Ini kemudian apakah pernah masuk ke Amerika Serikat dengan J1 atau J2 visa? Kalau saya berarti yes. Kalau misalnya you belum pernah masuk ke Amerika Serikat dengan J1 atau J2, maka isinya no. Nah, kalau saya berarti waktu itu if yes, J kategori of sponsorship, berarti pada waktu itu college and university student. Okay. Language skills, please rate language skills. Nah, kalau readingnya berapa, kemudian writingnya berapa, kemudian speakingnya berapa, apa aja sih? Nah, ya isinya itu. Okay. Kemudian additional language skills, misalnya bahasanya apa, bahasa Indonesia atau bahasa daerah, silakan juga diisi. Language-nya gimana, language-nya apa, reading-nya, writing, speaking-nya apa. Ya. Oh, ini ada no, listening. Of course ya, kalau listening ditanya, otomatis kalau misalnya reading, writing, speaking-nya ada bagus, berarti kan listening juga bagus. Berarti. Test course, ini silakan diisi apa misalnya yang pernah diikuti selama 2 tahun terakhir sebelum deadline kita mengirim application form. Testnya berupa TOEFL. Bisa jadi itu adalah IBT atau ITP, kemudian IELTS, GMIT, GRE, GRE Subject, Other. Nah, kalau misalnya mau ngambil manajemen, berarti yang diminta itu adalah GMIT. Pada waktu itu yang saya lampirkan adalah IELTS, itu dengan skornya adalah 6,5, serta test date-nya waktu itu saya tahun 2009. Kemudian lokasinya berada di Edling Connect waktu itu saya, di Padang.
Nah, study plan ini study plannya adalah propose program level. Levelnya adalah aja doctoral degree atau master's degree program. Terus silakan diisi apa major field of study-nya, kemudian apa spesialisasinya, kemudian briefly describe proposed study. Ini ingat ya, 150 kata, jangan lebih dari 150 kata. Kemudian future plans, ini apa sih rencana masa depan nanti setelah kembalinya ke Indonesia, ini 150 kata. Nah, dua hal ini isinya harus reliable dan harus make sense, ya, harus masuk akal. Jadi jangan misalnya future plan saya akan menjadi presiden. No, that's ya, ada kemungkinan untuk itu, tapi yang maksudnya yang sensible, yang bisa diukur ya, yang bisa di ya masuk akal begitu. Jadi dalam 2 tahun 3 tahun kemudian saya akan menjadi apa gitu ya. Nah, kemudian describe proposed field of study, apa sih yang akan dipelajari selama di Amerika Serikat. Kemudian plagiarism agreement. Nih, plagiarism in any of your answers to this question will result in your disqualification from participating in the program. Nah, jadi nggak boleh plagiat. Nah, jadi ada contoh study objective yang saya punya di blog saya itu nanti akan saya pelajarkan. Akan saya display di sini, tapi jangan dikopi paste, harus bikin lagi. Karena sekarang Microsoft Word dan sistem teknologinya sudah bisa membaca identitas penulis ya, yang di-share online, meskipun itu dicetak, di-print. Ya. Kemudian, plagiarism will be understood to include any of the following. Copying the exact wording of a written source, presenting material with alterations in wording, paraphrasing the content of a source without citation. Nah, ini berarti copy semuanya dari sumber yang lain, tapi bukan you yang penulisnya. Ada swap plagiarism, ada self plagiarism, macam-macam. So, ini. Jadi pernyataannya adalah tidak boleh yang ada di application form ini adalah plagiat, tidak boleh. Nih, jadi harus pernyataannya adalah excuse me, plagiarism agreement isinya adalah yes. Isi yes ini. Jadi Anda harus setuju bahwa plagiarism itu terlarang, tidak boleh. Jadi Anda tidak boleh plagiat. Okay. So everything should be correct and should be truthful. Please ignore the voices. Saya berada di rumah saya di sini. So ignore the voice, fokus ke penjelasan saya di sini. Kemudian study objectives, ini do not exceed one page single space, jadi satu halaman saja. Kemudian personal statement dan university preferences. Apa saja sih universitas rujukan yang mau kita lamar melalui beasiswa Fulbright? Silakan diisi di sini, 4 universitas. Kemudian US institution apply to, kalau misalnya sebelum diterima beasiswa Fulbright Anda atau teman-teman saudara-saudara sekalian sudah melamar ke salah satu universitas, maka silakan diisi kampusnya di sini. Apa saja kampusnya, misalnya kampus 1, 2. Nah, kemudian di sini social and community involvement artinya keterlibatan dengan komunitas dan masyarakat. Silakan diisi rekomendasinya dari siapa saja, recommender 1, kemudian recommender 2, dan juga apakah misalnya pernah menerima program beasiswa lainnya, silakan diisi di sini dengan lengkap. Kemudian outreach survey, how did you learn about Fulbright Scholarship Program, dari mana sih dapat beasiswa Fulbright. Kalau misalnya dapat informasi dari saya, silakan juga diisi social media dan Aminef website. Kemudian, nah, what were the major factors? Apa sih faktor utama yang ingin Anda melamar beasiswa Fulbright? Apakah reputasi program Fulbright atau publicity? Kalau saya waktu itu, saya nggak ada memikirkan reputasi. Saya malah memikirkan bagaimana saya bisa bermanfaat setelah saya studi lanjut di Amerika Serikat. Yang kedua, saya ingin belajar memahami, saya belajar bahasa Inggris, dan juga saya ingin mengenal orang-orang yang berbahasa Inggris lebih lanjut, gitu, tanpa harus saya menjadi orang Inggris ya. Gimana pun juga saya nggak bakalan jadi orang Inggris. Saya tetap orang Indonesia. But at least dengan berada di negara mereka, kita bisa belajar, oh ternyata kehidupan itu seperti ini, tidak seperti yang kita dengar di televisi, tidak seperti yang kita lihat di film-film. Gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita pelajari dengan berinteraksi di negara mereka. Karena itu lebih authentic, karena lebih real, lebih original daripada yang kita lihat di film-film, di YouTube segala macam. Karena itu hanya satu kerangka dari sebuah gambaran keseluruhan dari sebuah bangsa.
Ini silakan diisi kalau misalnya you pernah mendapatkan sponsor dari pemerintah Amerika Serikat sebelumnya. Kemudian, nah, declaration ini pernyataan. Silakan dibaca baik-baik. I understand that I will return home upon completion of my study as per the visa policy of the 2 year. Jadi 2 tahun. 2 tahun pulang dulu ke Indonesia. Nanti kalau misalnya sedih lagi silakan. Nah, jadi visa Fulbright ini tidak untuk mendukung keluarga kalau misalnya ada istri, ada anak terus mau dibawa ke Amerika nggak bisa. Ini hanya khusus tidak akan cukup untuk keluarga. Jadi hanya untuk pelajar Indonesia saja karena memang biayanya sangat luar biasa mahal ya. Kalau penerbangan dari Indonesia Amerika saya sudah $1.800 kalau nggak salah. Kalau dari Indonesia ke Australia itu Jakarta Sydney, Jakarta Perth misalnya ada. Tapi kalau dari Indonesia saya waktu itu berangkatnya dari Jakarta, kemudian tiba di Narita Jepang, kemudian dari Narita Jepang saya tiba ke Los Angeles, California, di sana port of entry. Setelah di Los Angeles, California, saya pergi ke state-nya pada waktu itu, masalah Georgia, Atlanta, Georgia. Nah, setelah dari Atlanta, Georgia, baru saya terbang lagi ke St. Louis. Itu udah berapa kali pesawat itu. Semuanya tiket dibayarkan oleh Amina. Jadi nggak ada duit pribadi. Thank you, Amina. Thank you, Fulbright. Jadi, penerbangannya waktu itu adalah dari Padang ke Jakarta, satu, kemudian Jakarta Narita Jepang, kemudian Narita ke Los Angeles, dari Los Angeles ke St. Louis, dari St. Louis ke Atlanta Georgia, Atlanta Georgia ke St. Louis. Jadi 6 kali penerbangan pesawat saya terbang dari Indonesia ke Amerika Serikat, dan itu kalau nggak salah sih ngabisin waktu hampir 2 atau 3 hari dalam perjalanan ya, belum. Tapi kalau nggak salah durasi untuk menunggu delay nggak ada. International flight biasanya nggak pernah ada delay. Karena mereka lebih profesional dibandingkan domestic flight. Kalau masalah perbedaan waktu, pernah saya tiba di Atlanta, Georgia, ternyata pesawatnya sudah terbang duluan. Saya datangnya itu waktu time zone-nya sudah berbeda. Saya sempat shock, saya pikir saya terlambat, saya bakal delay dan tertinggal di sana, ternyata enggak. Ternyata pesawatnya sudah sampai. Waktunya saya nunggu di sana sampai pesawatnya dapat jadwal berikutnya, ya. Oke. Okay. So that's my grandmother, just ignore that voice. Oke, okay, nah ini alamatnya Aminev. Kemudian ini lampiran, silakan diisi required item apa-apa saja yang perlu dilampirkan di dalam application form. Oke, okay, itu informasi yang saya share tentang application form. Jadi jika ada pertanyaan lagi tentang Visa Fulbright, apalagi tentang application form, silakan dituliskan di bagian komentar bawah ini. And I will ask your question by one by one. Dan silakan tulis di bagian komentar ini ya. Oke, okay, I'll see you again in part 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.